Selanjutnya dipersilahkan kepada Profesor Dr. Mahfud MD untuk memberikan orasi kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para habaib, wabil khusus tuan rumah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD, dan seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita berkumpul di Simpang 5 Semarang ini untuk satu acara apel kebangsaan, apel kita merah putih. Tujuan dari acara ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Kita akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ikatan kebangsaan yang kokoh. Mengapa kita harus jaga? Karena di dalam ikatan kebangsaan yang kokoh, yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita manusia Indonesia menjadi mulia di tengah-tengah masyarakat dunia. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Kita bisa memilih pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, mari jaga kesatuan kita ini sebagai bangsa. Jangan terpecah-pecah hanya karena ada pemilu. Anda boleh milih siapa saja. Anda boleh milih partai apa saja. Tetapi kita harus tetap bersatu, bersaudara, karena tujuan dari pilihan-pilihan itu adalah justru untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang mengatakan begini, untuk apa Indonesia dipertahankan? Toh di Indonesia ini banyak kemiskinan. Saudara-saudara harus ingat, seandainya tidak ada Indonesia merdeka ini, seluruh rakyat Indonesia akan miskin seperti dulu ketika kita belum merdeka. Tetapi pada saat Indonesia merdeka, sekarang kemiskinan ini tinggal 8% atau sekitar 8-9%. Itu menjadi tugas kita bersama. Coba kalau tidak ada Indonesia merdeka, tidak ada NKRI, kita akan tetap menjadi manusia-manusia yang diperbudak oleh bangsa lain. Oleh sebab itu jangan rusak kesatuan ini. Ada yang mengatakan bahwa di Indonesia banyak korupsi. Itu betul, tetapi itu jangan membuat kita berputus asa lalu tidak mau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Justru negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita jaga dengan melawan korupsi dan ketidakadilan di negeri ini. Itulah tugas kita, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hadirin sekalian, pada saat ini kita apel merah putih. Mari kita menjaga sikap kita seluruh bangsa Indonesia itu, agar kita betul-betul berwatak dan berjiwa serta berperilaku merah putih. Apa itu? Merah putih adalah lambang keberanian. Berani untuk melawan ketidakadilan. Berani melawan kedoliman siapapun pemimpinnya, siapapun partainya. Kita lawan. Kita juga harus putih. Artinya kita sendiri harus menjaga diri agar kita bersih. Bersih dari perilaku-perilaku korup. Oleh sebab itu melawan korupsi, melawan ketidakadilan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu harus kita lakukan terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Tidak ada kawan, tidak ada lawan kalau untuk urusan melawan ketidakadilan dan korupsi itu. Semua ketidakadilan, korupsi, dan pemelihara-pemelihara kemiskinan negeri ini adalah musuh kita, apapun partai Anda. Oleh sebab itu mari kita bersatu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar maju, maju, dan maju terus untuk selamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.